Kemarin itu aku kayak sempet lihat ada video. Sebentar aku cari dulu ya. Nah, yang ini gak sih? Oh iya, itu kemarin pas lagi kuliah. Halo semua, nama saya Selin Royo, alumni Spark 60 Cirebon tahun 2014. Saya sekarang berkuliah di Nanyang Technology University di Singapura, jurusan Material Science and Engineering. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Spark 60 Cirebon yang telah menjadi wadah bagi saya mengembangkan diri, baik secara akademik lewat guru-guru yang berkompeten dan juga kesempatan-kesempatan lomba, secara non-akademik, baik itu basket, OSIS, dan lain sebagainya, dan juga secara iman dan karakter, di mana proses belajar di Spark 60 Cirebon ini menjadikan siswa-siswanya menjadi pribadi yang tangguh dan mau bekerja keras, sehingga lebih siap untuk memasuki dunia kuliah dan kerja nantinya. Jadi, pastikan kalian memilih sekolah yang tepat ya, karena sekolah kalian akan menentukan masa depan kalian juga. Oh gitu, jadi ini ngambilnya waktu di Singapura kemarin? Iya, sebelum ibu dimintain tolong bikin, terus akhirnya bikin di sana. Oke, okay. Kalian udah pesan sesuatu? Udah, mau pesan juga. Oke. Kayaknya kalau pindah ke sana gimana? Boleh. Kita mulai ngobrol-ngobrol ya, Selin ya, ngobrol santai aja. Berarti ini kalau nggak salah, Selin masuk ke semester ketiga? Iya. Berarti ini lagi liburan? Iya, lagi liburan. Berapa lama sih? Dari awal Mei, sekitar 3 bulan sih. Oke. Nah, biar teman-teman juga tahu, boleh nggak cerita waktu Selin kelas 3 SMA? Jadi itu sekarang kan kuliahnya di Nanyang. Iya. Nah, itu tuh step by step-nya bisa keterima itu gimana sih ceritanya? Jadi kalau Nanyang sendiri buat pelajar dari Indonesia itu buka ada namanya kayak entrance test gitu. Nah, awal seleksi tahap pertamanya itu kita submit data-data kita, kayak sertifikat, terus rapot, dan lain-lain itu kita submit dulu. Tesnya materi matematika, fisika, Inggris, materi A level. Terus nanti dari situ baru diambil sekitar 70-80 orang yang diterima kelas masuk ke Nanyang sendiri. Jadi dari 78 orang itu, setelah seleksi jadi 700, dari 700 ya? Dari yeah. 700, kemudian jadi 78 itu, kemudian gimana? Itu udah yang diterima masuk Nanyang. Sudah dari, fix masuk di Nanyang University. Iya, jadi dari 4.000 ke 700 terus ke 70 sampai 80. Oke. Iya. Nah, dari informasi yang ada, Miss Lia lihat kan sebenarnya nih Selin itu diterima juga di ITB. Iya. Nah, di ITB itu diterima di mana sih? Di STAIS, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika. Nah, kalau di NTU sekarang ini di jurusannya apa? Di NTU di Material Science and Engineering. Oh, Material Science Engineering. Yeah. Nah, boleh tahu nggak nih kenapa lebih memilih di Nanyang daripada di ITB? Sebenarnya dari awal target dari kelas 11 itu emang tujuan utamanya ke Nanyang sih. Jadi dari awal kelas 11 itu udah bimbel di Jakarta. Karena kan materinya beda dari di Indo, materi Indo sama materi sana yang level kan beda. Jadi aku udah bimbel di Jakarta. Sekitar 7 bulanan itu udah tiap minggu bolak-balik Jakarta buat bimbel. Jadi dari awal memang target utamanya ke sana lah. Jadi sebenarnya udah cita-cita tuh, udah cita-cita dari lama kalau emang sebenarnya kuliah itu pengennya di Nanyang. Iya. Yeah. Nah, role model siapa yang menginspirasi Selin buat kayak kuliah di sini deh gini, atau kayaknya passion aku nih di sini nih gitu? Kalau awalnya gimana itu sebenarnya juga aku bisa bilang kebetulan lah. Jadi ada teman mama punya anak kuliah di NTU itu. Okay. Terus dulu tuh mama ya namanya orang tua kan ngupload rapot lah, rapot okay. Diupload ke Facebook gitu. Terus temennya mama ini lihat terus bilang ini kayaknya teman kamu anak kamu bisa deh, masukin aja ke Nanyang. Terus dari situ mama ngeser-ngeser Nanyang apa sih gitu-gitu. Terus kayak bilang, Selin kamu masuk aja ke Nanyang. Terus aku ya dulu belum ada plan juga lah kayak mau kemana gitu. Ya udah jadi coba-coba ikutin bimbelnya. Selin ini berapa bersaudara? 3. Anak ke? Ketiga, bungsu. Oh, punya koko sama punya cici? Iya. Mereka kuliah? Koko sekarang bantu orang tua. Cici sekarang lagi mau apply buat S2. Oh, di? Rencananya di Edinburgh. Cuma masih proses apply, belum admission-nya. Edinburgh. Itu di? Di UK.
Cici dulu kuliah di S1-nya? Di Atma Jaya. Atma Jaya Jakarta. Koko? Koko di Unika Sugih Pranata. Oh, Semarang. Iya. Dua-duanya alumni SMAK Cirebon semua. Oh, gitu. Keluarga besar Cirebon. SMAK Penabur Cirebon. Nah, berarti ini kan udah 8 bulan ya? 8 bulan tinggal di... enggak dong? Berapa bulan? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun tinggal di Singapura. Iya. Yeah. Boleh nanti cerita gitu ritmenya atau misalnya kayak kesehariannya dari bangun tidur terus kayak ke sekolah atau sebenarnya kayak kuliahnya tuh kayak gimana sih, misalnya kayak tatap muka kah kayak SMA sama guru? Sebenarnya sehari-hari ya kuliah kayak biasa aja sih, sekitar Senin sampai Jumat kuliah biasa. Cuma mungkin yang membedakan kuliah di sini di Indo gitu ya sama di sana, jadi di sana itu setiap ada kuliah gitu ada rekamannya. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya buat ngebantu kalau misalkan ada yang misalkan kurang paham, jadi bisa diulang-ulang rekamannya. Jadi kayak bisa di review, maksudnya kayak pengulangan. Jadi itu tuh disimpan di sini. Itu kayak ada drive khusus gitu buat. Jadi ada kayak portalnya di website gitu. Terus kita tinggal masuk, semacam kalau di sini kayak Google Classroom gitu. Di sana pakainya Blackboard. Jadi kita tinggal login terus udah ada rekamannya tiap hari kuliah mata pelajaran apa gitu-gitu. Jadi mungkin kalau untuk kuliahnya mungkin nggak sepadat kayak di Indo yang harus misalkan ada di Sensi, kampus dari jam 7 sampai jam 12. Di sana juga nggak ada absensinya, kayak bebas. Jadi di sana mungkin lebih ngelepas kita buat tanggung jawab sendiri kita sama pelajaran kita, mau datang kuliah atau enggak, kita yang sendiri yang tanggung jawab lah sama nilai kita mau gimana gitu. Jadi bisa nggak kayak diambil kesimpulan sebenarnya pihak universitas kasih tanggung jawab ke kita. Kemudian di situ misalnya kan setiap setiap bahan atau setiap bab itu akan dijelasin di portal itu, ada di save di portal itu. Kalau kita nggak bisa, kita bisa ngulang-ngulang-ngulang itu terus kan, ya kan, belajar kayak gitu. Nah sebenarnya yang penting bukan tatap mukanya, tapi hasilnya gitu nggak? Iya. Hasil dari ujiannya ya kan. Jadi hasilnya terserah dia mau diulang berapa kali. Kalau misalnya anak pintar udah langsung sekali doang, habis itu oke gitu. Iya. Nah, ujiannya itu kayak gimana sih? Ujian hampir sama sih sama kayak di Indo, ya ada di satu hall gitu. Terus ujian masih pakai kertas kalau di sana. Masih tertulis. Terus ya kita datang kayak biasa aja sih, kayak di hall gitu, ada kursi-kursi. Ujian biasa sih, kalau enggak gimana beda sih kalau ujian di sana. Sistemnya semester masih semester jadi ada kayak middle testnya gitu atau kalau middle langsung test, final test gitu tergantung masing-masing profesornya. Kayak profesornya mungkin ada yang maunya cuma kayak middle test sama final test. Mungkin ada profesor yang maunya quiz dua kali baru final test gitu. Jadi tergantung profesornya mau desain kelasnya seperti apa. Nah, di sana tinggalnya di apa? Kayak di dorm atau di dorm. Itu khusus biasanya kayak di luar negeri kayak tahun pertama harus di dorm dulu, terus habis itu boleh di mana gitu. Atau kalau di sana gimana? Jadi kalau NTU sendiri dia punya kampus tuh lumayan besar, 200 hektar. Jadi dia di dalam kampusnya dia sediain asrama itu sampai kayak 24 gedung asrama gitu. Unit-unit gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri prefer buat tinggal di dalam dormnya karena satu lebih dekat, dua karena dia kampus pemerintah. Jadi kan biaya dormnya juga disubsidi pemerintah. Jadi jauh lebih murah dibanding kita tinggal di luar. Jadi biasanya orang internasional prefer buat tinggal di dalam dorm. Nah, di dormnya sendiri tuh modelnya gimana? Misalnya ini kayak satu unit gedung itu isinya berapa kamar, satu kamar diisi hanya satu orang atau bisa share ke teman lain gitu kan, biasanya ada yang kayak gitu ya. Itu gimana? Oh, di sana ada dua tipe hall sih memang. Hall yang lama itu lebih kayak rumah yang kayak cuma 3-4 lantai. Terus kalau hall yang baru lebih kayak apartemen bentuknya. Jadi yang 13 lantai gitu. Kalau untuk kamarnya ada single sama double pilihan. Jadi bisa sendiri bisa berdua. Nah, Selin sendiri aku ambil single. Oke.
biaya hidup. Gimana? Ya kayak seperti yang kita tahu ya, Singapura kan emang dijuluki kota termahal buat hidup gitu. Kalau dibandingin sama Indonesia memang lumayan jauh lah. Tapi karena ya itu tadi, karena NTU kampus pemerintah dan disubsidi, kalau kita tetap di dalam kampus tuh makanan lebih disubsidi, jadi lebih murah. Ya gimana kita manage uangnya aja sih. Okay. Terus setahun tinggal di negeri orang gitu ya, siapa sih yang kayak bikin kangen gitu? Yang paling bikin kangen satu keluarga sih, okay. Ya, jauh dari keluarga gitu, walaupun mungkin sekarang udah ada video call, tetap aja beda ya. Kalau kedua makanan sih, karena di sana makanan mungkin mereka lebih ngutamain sehat, kayak jauh dari pecin gitu kan. Jadi yang bikin kangen banget makanan, karena lidahnya kurang cocok lah, kurang berasa gitu kan di sana. Ya jadi paling bikin itu ya keluarga, makanan. Di jam lah. Oke, ini kan untuk pertama kalinya Miss Lia ketemu sama Celine. Nah, tapi sebelumnya kan belum tahu siapa nih Celine sebenarnya. Jadi dulu tuh waktu SMA, SMP gimana? Penabur juga? Dari SD, SMP, SMA di Penabur. Dari SD, SMP, SMA di Penabur. Waktu di SMA nih, aktif di kegiatan apa sih gitu? Boleh share nggak ke teman-teman semua? Jadi ini thanks to SMAK juga ya. Aku ngerasa SMAK ini wadah yang pas buat aku belajar, buat berkembang gitu. Kayak dari SMAK ini aku belajar banyak lah. Kayak salah satunya dulu aku ikut basket, ikut DBL gitu kan. Terus di SMAK juga dapat kesempatan buat, kalau di SMAK kan IPA ada Science Club ya. Oh, iya. Aku ikut juga di fisika dan dapat kesempatan buat lomba juga di situ. Itu salah satu juga yang mungkin bisa mendorong aku buat bisa masuk di NTU ya. Terus aktif di OSIS juga, sama di OSIS sih paling sempat dulu kepilih juga jadi ketua OSIS kan. Jadi itu poin plus sendiri buat maksudnya buat aku belajar banyak buat SMA. Lebih aktif di organisasi sih paling banyak, bantu-bantu guru kalau misalnya ada acara apa gitu. Jadi sekarang nih udah kuliah, berarti poin banget nggak sih gitu, positif banget nggak sih yang namanya anak itu aktif di organisasi, kemudian kayak akademisnya juga oke, di organisasi juga oke, bekal banget nggak sih buat Celine gitu? Sore ini suatu kesempatan yang sangat indah bisa berbagi bersama alumni SMAK Penabur Cirebon, yaitu Celine yang saat ini berada di semester ketiga di National Technological Nanyang Technological di NTU Singapura. Jadi obrolan kita tadi bahwa Celine menegaskan atau mengiyakan bahwa pengalaman selama sekolah di Penabur Cirebon ini begitu banyak. Dia aktif di organisasi, jadi ketua OSIS, aktif di basket, ikut DBL. Itu adalah poin-poin utama, poin dia bisa sebagai bekal untuk bisa kuliah, kemudian hidup jauh dari orang tua. Jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang mau kuliah, aktif di organisasi, itu sangat bagus sekali. Sekian obrolan kita bersama Celine. Sampai jumpa kembali. Oke, jadi buat kalian semua yang masih sekolah, mungkin masih SMP atau SMA, pergunakan masa-masa sekolah ini buat belajar hal-hal baru, baik itu organisasi, akademik, non-akademik. Lakukan yang terbaik, gunakan waktunya sebaik mungkin supaya kalian juga bisa dapat pengalaman-pengalaman dari baru dari masa-masa sekolah kalian. Terus kalau kalian mungkin lagi ada target sesuatu, mau dicapai target itu, mungkin kalau yang lagi ngejar PTN tertentu atau PTS tertentu atau apapun itu menjadi passion kalian, lakukan sebaik mungkin, kalian usahakan supaya target kalian bisa tercapai. Dan lepas dari apapun itu, andalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan bantu kita mencapai apapun yang kita inginkan ini.